takut benda tak jadi, malu. Faham? Kita wawakan benda sana, Allah tak jadi. Malu kan? Malu. Itu respon Wak Doyo apabila ditanya soalan mengenai cinta. Kata Wak, buat masa ini dia lebih selesa untuk tidak mendedahkan hubungannya di media sosial kerana khuatir perkara buruk akan berlaku sekiranya terlalu awal berkongsi mengenai hal peribadi itu. Wak bagaimanapun, mengakui kini sedang mengenali hati budi seorang wanita dan berharap tahun ini dia dapat menamatkan zaman bujang. Insya Allah, kita doakan semoga dipermudahkan urusan Wak ya. Ha, nak tanya juga, memang serius ke dengan wanita tu? Mesti cantik kan Wak? Saya ada juga yang kawan-kawan yang serius. Saya tak suka expose dalam benda belum jadi. Dia macam construction lah, macam business ke construction. Sebab tu construction tu ditutup sebab buruk benda tu. Bila dah jadi, dah siap, baru dia buka dia punya balutan tu. Pagar-pagar dia semua buka. Sama juga macam kita dalam erti kata bercinta, jangan cinta tu tunjuk kat masyarakat kita terpaling bahagia di masyarakat. Tapi di sebalik daripada cermin tu berantakan juga. Gaduh dia, kita mana tahu kat rumah dia. Indah-indah je, sama juga dalam kita bercinta. Tak boleh tu, takut ada orang ketiga dia cocok. Siapa punya kawangan dia ni dulu kelingkup, punya kawan dia penipu, punya kawan dia scam. Orang yang kenal kan. Jadi kita tak nak yang macam tu. Tahu-tahu jadi. Takut benda tak jadi, malu. Faham? Kita wawakan benda sana, Allah tak jadi. Malu kan? Malu. Tapi kau Wak, kita tahu nama Wak Doyo terkenal dalam satu Malaysia. Orang yang berjaya juga ada bisnes apa semua. Jadi adakah benda tu menyebabkan Wak berhati-hati untuk memilih pasangan? Takut mungkin, yelah kadang-kadang perempuan ni kita tak tahu dia nak gunakan kita ke macam mana ke. Saya ni dah lebih dari kena dah. Jatuh bangun tu biasa. Ijazah kita. Kalau kita kena tipu orang apa semua, dengan girlfriend kita ke apa semua, kita dah tolong dia daripada susah, daripada dia ni belajar pandai-pandai tinggal kita, itu ijazah. Anggaplah itu investment ijazah kita yang tak boleh dibeli dekat mana-mana universiti. Serik tak bila, yelah macam Wak cakap tu kan, benda tu menyebabkan Wak lebih berhati-hati. Kita jangan ada perasaan serik yang tu. Bila serik kita berasa, bila dijalan secara alaminya. Yang penting hati kita dengan Allah Ta'ala tu je, supaya datang turun orang yang lebih hebat lagi. Anggaplah itu satu musibah ataupun yang orang tipu kita tu semua. Anggaplah itu sebagai kita punya naik darjat kita. Tapi Wak, dalam jauh sedut hati rasa sunyi tak bila seorang-seorang kan, tengok orang yang dah kahwin, kawan-kawan semua dah kahwin, dah anak. Ada tak? Ni kalau pergi mana-mana tak jadi saksi, jadi menghapit. Itu je. Bila ada juga kita suka, tapi kita jadi orang susah nak approach. Ada kita suka kat orang, bila kita tanya nanti kita orang punya pula, ataupun orang yang kita approach tu tak suka kita pula. Takut dari situ kan. Saya ada approach juga satu orang ni, tapi dia, alhamdulillah lah, dia suka. Tapi proses lagi dalam yang terbaru ni lah. Yang terbaru ada orang mana Wak? Ada orang sini je, orang Johor yang biasa. Biasa je. Cuma saya cakap dengan dia, saya ni orang macam gini-gini. Kita dah koyakkan kita punya live. Kita buka. Takut besok nanti orang akan bercakap dekat dia, Wak ni macam gini-gini. Kita dah koyakkan diri kita kat dia. Faham. Dia dah faham luar dan dalam. Wak dah jumpa family dia? Belum lagi, raya tak sempat. Bila Wak kenal dia tu? Tahun lepas. Baru setahun lah. Baru setahun. So sekarang ni dah ada keserasian belum? Okay, orang kata dah setahun tu sesi mengenali kan? Asyik kawan lah. Dia pun umur pun dah bawah saya tahun ni tu. Saya tak cari yang macam umur yang muda-muda sangat. Dalam 30 macam tu lah. Mak family semua tu? Mak okey je, tak ada masalah. Bujang okey je. Dia pun ada dia punya penjagaan kecil-kecilan dia buat. Tapi kan, dia okey tak dengan status Wak, dengan nama Wak, dengan apa yang Wak ada? Dia okey tak? Saya nak dia kenal saya bukan saya seorang yang selebriti. Nak kenal saya orang yang biasa-biasa. Golongan marahin, golongan netizen yang selalu komen kat situ. Saya golongan netizen. Betul. Tengoklah kat komen-komen M-Star ke apa, saya bantai je. Dekat mana-mana selebriti saya bantai je. Wak ada dedah dia tak dekat media sosial? Tak ada. Dia pun tak ada IG, tak ada apa semua. Okeylah, benda ni kita doakan baik lah. So kalau kata benda ni kejadi ke depan, so macam mana Wak? Adakah tahun ni ke ataupun tahun depan ke ataupun macam mana? Pulang kepada Allah Ta'ala lah. Tak ada. Kalau rezekinya ada, jodohnya lekat, alhamdulillah lah. Kalau tak ada, saya doa lagi, minta tolongan mak ayah apa mak saya lagi untuk dapatkan jodoh. Kadang-kadang ni Allah Ta'ala ni adil kan. Dia bagi kebahagiaan tapi duit tak ada. Dia bagi kebahagiaan tapi isteri tak ada. Macam-macam lah itu. Masing-masing punya bahagian. Bahagian kita terjaga macam mana. Tapi yang penting jangan merosakkan orang lain, sudahlah. Jangan memburu-buru orang lain. Itu susah sikit.